terjadi usai sidang vonis SYL pada Kamis 11 Juli 2024. Jurnalis dan ormas pendukung SYL terlibat aksi saling dorong hingga berujung penganiayaan. Seorang jurnalis bahkan dikejar, didorong hingga keluar ruangan dan sempat ditendang. Akibatnya alat peliputan seperti kamera dikabarkan rusak. Diduga gesekan antara jurnalis dan ormas tersebut bermula saat SYL keluar dari ruang sidang dan para jurnalis hendak mengajukan pertanyaan. Namun para jurnalis didorong untuk menjauh oleh simpatisan SYL. Kericuhan tak terhindar hingga SYL harus diamankan kembali ke ruang sidang. Atas tindak kekerasan yang dialaminya, seorang jurnalis bernama Bodia Vimala melaporkan dugaan pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Siapa? Oh, lagi latihan ini. Tapi tolong teman gue pengok nih tripodnya nih. Potong gaji nih. Potong gaji nih. Sampai ditendang begitu. Lebay lu. Wartawan PS pembela koruptor.